Halo teman-teman, assalamualaikum. Hari ini aku mau sharing lagi seperti biasa. Sharing yang mau aku kasih kali ini adalah informasi lowongan kerja lagi. Dan hari ini informasi lowongan kerjanya dari PT Mayora Indah, di mana sebetulnya informasi ini sudah pernah aku posting di video-video sebelumnya. Jadi hari ini aku cuma mau update aja. Ternyata setelah aku cek ke website resminya PT Mayora, itu link untuk apply CV-nya masih bisa diakses. Artinya mereka masih open recruitment untuk saat ini gitu ya. Karena kebetulan waktu pertama kali aku sharing informasi mengenai lowongan pekerjaan di PT Mayora Indah itu sudah sekitar 2 atau 3 bulanan yang lalu gitu. Nah setelah aku cek lagi ternyata linknya masih bisa diakses. Jadi kemungkinan besar mereka masih open recruitment. Nah siapa tahu nih buat teman-teman yang masih mencari pekerjaan ya, bisa jadi kesempatan buat teman-teman. Atau yang udah pernah coba apply CV-nya dan mungkin gagal gitu ya, ini bisa dicoba lagi. Siapa tahu kali ini kalian beruntung gitu kan. Mungkin ada yang belum tahu PT Mayora itu brandnya apa aja. Brandnya itu ada Kopiko, Torabika, Biskuit Roma, Kacang Garuda kalau nggak salah ya. Aku lupa sih Kacang Garuda itu termasuk Mayora atau bukan. Ya intinya banyak sekali produknya yang bisa kalian cek sendiri nanti di website resminya mereka. Nanti aku spill detail perusahaan dan cara apply CV-nya di slide berikutnya. Tapi seperti biasa, dukung dulu channel ini dengan klik subscribe atau follow, like, dan share ke sosial media kalian. Oke, langsung lanjut aja untuk mempersingkat waktu ya. Ini dia PT Mayora Indah. Nah, itulah tadi sekilas tentang detail perusahaannya yang kalian bisa cek sendiri kalau tadi agak kurang detail ya ke laman website resminya mereka yang linknya aku taruh di kolom deskripsi atau caption video ini. Oke, demi mempersingkat durasi waktu, jadi kita langsung aja ke cara apply CV-nya. Klik link yang ada di kolom deskripsi atau di caption video. Kalau kalian ketemu video ini di YouTube atau di Facebook, kemungkinan besar linknya bisa langsung kalian klik untuk menuju ke halaman website resminya perusahaan. Tapi kalau kalian ketemu video ini di TikTok, kalian harus menuju ke halaman profilku dulu. Di halaman profil ada link yang bisa kalian klik yang akan menuju ke halaman menu. Di halaman menu ada tombol link lowongan, itu diklik dan kemudian akan menuju ke halaman di mana ada nama-nama perusahaan, list nama-nama perusahaan yang selama ini sudah pernah aku share informasi lowongan kerjanya. Jadi kalian pilih salah satu nama perusahaannya kemudian diklik nama perusahaannya. Begitu ya untuk masuk ke halaman website resminya perusahaan. Oke, selanjutnya kalau sudah masuk ke halaman karir dari PT Mayora, di sini ada sedikit tentang job vacancy, kalian bisa baca. Kemudian di bagian bawah ini ada kolom-kolom yang harus kalian isi. Data diri kalian isi dengan sebenar-benarnya dan lengkap, jangan ada yang dikosongin ya. Dan itu sampai bawah, sampai kalian upload resume atau CV kalian. Setelah semuanya terisi dengan lengkap, klik kotak merah tulisan submit your CV. Selesai deh. Oke teman-teman, itu tadi informasi lowongan kerja yang bisa aku berikan hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya, yang mau mencoba lagi untuk apply CV ke PT Mayora Indah. Siapa tahu kali ini beruntung ya. Seperti biasa pesanku, gak ada satupun perusahaan yang aku share
lowongan pekerjaannya itu meminta atau memungut bayaran dalam bentuk apapun. Jadi kalau ada oknum atau siapapun yang mengatasnamakan perusahaan atau mengatasnamakan akunku meminta bayaran, itu tolong diabaikan aja, tinggalkan dan jangan diterusin lamarannya. Gitu ya. Jadi nggak ada pungutan biaya sepeser pun. Oke, segitu aja untuk hari ini. Semoga setiap harinya aku bisa informasikan lowongan kerja yang bermanfaat tentunya untuk kalian semua. Semoga kalian beruntung, selamat mencoba. Jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum. Bye.